Yo yo yo, kembali lagi bersama tim bareng, baru dah seneng bareng. Okay guys, balik lagi bersama kami untuk menghibur kalian. Nah di sini gue punya permainan yang agak teka-teki sulit ya. Oh iya siap. Teka-teki ya, sulit siap. Ya. Nah di sini gue sebagai host yang akan ngasih pertanyaan ke mereka ya guys. Oke. Seperti apa keseruannya di sini? Tapi ada yang aneh sih dari permainan ini. Kayak gimana nih? Jadi peraturannya dulu. Oh peraturannya, di setiap peraturannya gue kasih pertanyaan. Ya. Kalian jawab. Nah tapi ada konsekuensi dari pertama nih, dari pertama main. Nah, konsekuensinya apa sih? Jadi kan bertanya nih penonton. Konsekuensinya seperti ini guys. Nih, contohnya dikasih dulu ini nih. Oh jadi ini udah ngejepit dulu. Dijepit dulu, dijepit nih. Ada yang aneh sih. Biar berarti agak menantang. Iya, menantang. Jadi kalau misalkan kita, gua nih bisa ngejawab, berarti dilepas satu. Oh. Jadi ini dikasih tempe kayak gini nih, contohnya berapa dikasih? 5 nih, 1. Wow. Oh jadi 5 semua? 5 semua harus. 2, 3 nih, 3, maaf ya. 4 nih guys. Nah di bawah kan 5 nih, di sini nih. Di segini? Ya. Aduh, lepas tuh. Kayak gini nih guys nih. Contoh, ini contoh besarnya. Jadi setiap kalian, setiap gua nih, gua kasih pertanyaan ke kalian, setiap kalian bisa jawab, dilepas yang nih. Mana aja? Lepas mau yang mana aja? Oh iya. Ini sesinya kan kita gak tahu ya kalau yang habisnya kayak gimana ya. Iya. Siapa yang pintar, dia pasti bisa lepas nih di antara mereka, siapa nih yang paling cerdas gitu ya. Mempersingkat permainannya. Langsung. Oke guys, kalian udah siap dengan permainan teka-teki Om Cupika? Siap. Kita mulai dengan pertanyaan teka-teki kocak ya. Oh my god! Wow! Binatang apa yang punya banyak keahlian? Kalau bisa tambahkan tangan ya, kalau bisa angkat tangannya. Ayo nih. Di detik nih, ayo buruan tuh. Apa tadi apa? Jawabannya. Binatang apa yang banyak keahlian? Ya, silakan. Agus lagi yang jawab ya kalian bot semua. Binatang apa yang banyak keahliannya? Banyak keahliannya? Iya. Binatang tamu apa kan banyak tuh binatang, nama binatangnya. Binatang itu apa lagi dong guys, ada dua ya. Binatang banyak keahlian ya, bisa mamalia bisa juga ya, binatang kan? Malata bisa juga, ada dua sih. Harimau? Nah, enggak sih. Alasannya kenapa harimau gitu? Nah, alasannya tuh dia bisa mencari makanan. Ya, tetot salah. Ya, Agan. Singa. Salah. Waduh, harimau masih singa, keluarga tuh mamalia masih kurang tepat. Burung. Salah. Apa? Tuh, Made, apa? Nah, salah. Mau apa? Budi, apa, Bun? Salah. Buaya. Salah. Kan ada, kan saya kasih clue malata dan juga mamalia. Inyu. Salah. Mau jawabannya ga nih? Kalau mau di next ga? Nyerah. Hewannya kalau misalkan mamalia kukang. Iya. Kenapa kukang? Iya. Ada kukang tambal ban, ada kukang bangunan, kukang servis. Kalau lontong. Kalau hewan mama, kalau misalkan hewan melatanya itu ular. Oh, ular. Oke. Okay. Rasanya. Ularnya kenapa? Ada bisa. Oke, lanjutlah. Next one. Itu mah. Iya. Tanya aja dong. Kacau itu. Sayur apa? Sayur apa yang dingin? Sayur disimpan di kulkas. Saya bisa, cuman kurang tepat itu. Sayuran apa yang dingin? Dari sayuran kan banyak. Hey. Ya. Kok? Nah. Benar, Mak. Wow. Guys, nih.
ya. Iya. Copot satu ya. Oke, siap. Siap nih ke pertanyaan yang keempat ya. Keempat. Kalian nih masalah ini ya, biologis. Kalian tahu gak angin warnanya apa? Ya, silakan. Ada warna. Hah? Ada warna angin gak kelihatan? Ada. Ada. Gak ada warna. Ada. Coba cek. Ada. Silakan kalian mau jawab yang lain selain Agus, Made yang sudah bisa, Agan. Ya, silakan apa? Abu-abu. Salah. Merah. Iya, alasannya. Hah? Alasannya. Merah? Iya, alasannya. Karena dia masuk kena debu. Dah. Saya kurang tepat. Alasannya kan kurang. Alasannya kurang tepat. Ada harus ada alasannya dong. Merah ya. Iya, kalau merahnya udah bener. Kalau alasannya kena mata. Ih, salah, masih salah. Merahnya udah bener, cuman minta alasannya. Saya tuh minta alasannya gimana? Karena dia drama. Nah, bisa. Ih, bener kan? Bener kan? Jawaban Agus merah, bener. Oke. Okay. Bener. Cepat ya? Iya. Mau tahu alasannya? Iya. Coba lihat kalau di crop warnanya merah. Jadi maaf, bisa ya? Iya, bisa. Silakan. Seri boy. Kita siap ke pertanyaan yang kelima ya. Siap. Siap. Ini buat air nih yang di bawah ya. Enggak bisa jawab. Enggak ada jawab sama sekali ya. Iya. Tukang nih pertanyaannya. Tukang apa kalau dipanggil nengok ke atas? Ya, tukang lecubung. Ya, Budi. Tukang apa? Gali sumur. Tukang gali sumur. Benar. Siap? Oke. Siap ke pertanyaan yang ke-6. Siap. Binatang apa yang bisa nyanyi dangdut? Ya, silakan. Binatang kejora. Enggak. Binatang kejora, binatang kejora. Enggak, bukan. Binatang kamu. Jangan salah. Binatang kamu terus. Binatang apa? Iya. Ada cluenya ya. Sakitnya tuh di sini. Oh, binatang cita. Ya benar. Mane. Cita. Mane kasih itu. Ada clue, nanti dikasih clue ya kalian. Ras air. Siap? Siap nih. Siap nih. Kalau misalkan masalah artis tahu kan ya? Artis siapa yang suka main musik? Ya, silakan Agus. Artis apa yang suka main musik? Ya, artis siapa yang suka main musik? Artis siapa? Nama artis siapa yang suka main musik? Nama artis. Artis yang suka main musik. Iya. Tapi di plesetan nih, plesetan clue-nya plesetan ya, enggak real ya. Ini banyak kalau artis ini. Nama artis nama artisnya itu ada nama belakangnya ada alat musiknya ada apa Aan apa Budi silahkan pia salah ya bisa cuman kurang ini kurang detail ya berarti ada. Soneta. Dangdut itu cuy. Iya. Mau tahu? Roma Irama. Ya Roma. Iya udah. Enggak itu bukan alat musik. Alat musik. Nama artis. Oh, tapi ada nama alat musiknya iya, gitu. Ada alat musiknya. Siapa? Agan Gendang. Ini Vidi Aldiano. Agan Gendang. Kurang tepat. Ayo. Nama belakangnya entar dulu. Mau dipas apa gimana? Pas aja lah. Pas aja. Pebi Febiola. Kata kenal.
terkenal anjir. G-Entertainment. Oh, siap ke pertanyaan yang ketujuh ya? Ya. Penyanyi, kalau mereka pernah kecil kan, pernah kecil gitu kan. Penyanyi cilik yang suka ngakak. Gita Gutawa. Penyanyi cilik. Kurang tepat. Penyanyi cilik. Enggak. Ada tuh Jessica. Banyak nyamuk di rumahku itu ya. Jessica. Gabriel ya. Enggak, bukan. Yes. Salah. Apa? Mau? DS. DS man. Kemi. Mau pas sama gimana nih? Kalau Viola. Mau sampai Viola itu gimana sih? Pas. Mau tahu jawabannya? Pas lah. Trio WKWKWK. Trio Wakwak. Trio Wakwak. WKWK. Wah. Ini gak bisa dijawab ya. Budi bisa ngejawab ya? Di sini ya, dilihat dulu ya. Agus masih udah seberapa? Satu. Kok itu dia 4, itu 3 yang di telinga. Mana? Oh, di atas. Kamu Made berapa? 1, 2, 3. Agan berapa, Gan? Masih 5 ya. Ini buat air ya, masih buat air ya. Aku bohong. Oke, lanjut. Siap, lanjut. Ini sampai berapa ini pertanyaan? 10? 12. Ini okay. Baru masuk ke 9 ya. Iya, lanjutlah. Makanan apa yang kesakitan? Makan duri. Duri jenang. Nama makanan apa? Nama makanan apa yang kesakitan? Keluarnya yang suka dijual Mak Yam. Udah. Ketuk. Getuk. Ya, soalnya digetuk ya. Digetuk kan sakit. Iya. Iya. Getuk guys yang dari singkong itu kan. Iya, digetuk ya. Johnny, Om Johnny. Nasi, siap ke pertanyaan yang ke-10? Oke, lanjut. Enggak. Nasi. Nasi apa yang muncul saat capek? Nasi kotak. Salah. Nasi apa? Nasi apa yang muncul nasi saat capek? Salah. Nasi, dengerin dong. Nasi apa yang muncul saat capek? Nasihat. Nasihat bukan. Nasi lemah. Apa? Agus. Nasi nan raj. Salah. Apa, Made? Nasi kuk. Salah. Bikin capek saat capek. Nasi apa yang muncul saat capek? Capek nasi lemas. Suka apa tuh badanku? Nasi lemes. Nasi pegel. Nasi lemes gak ada nasi lemes. Nasi kurang tepat ya. Nasi lemes. Nasi kucing. Nasi lemes. Gak bisa jadi, cuman kurang tepat. Nasi lemes. Nasi gudeg. Gak, bukan. Makin jauh ya. Nasi padang. Nasi pinggul. Nasi pinggul, gak, salah. Nasi padang. Bukan, pas. Salah. Pas. Pas. Nasi pecelinu. Ini paling ini ya. Aku bohong. Mudah sih, mudah ini ya. Pertanyaannya ke-11 mudah. Pecelinu. Lanjutlah. Ini masalah makanan lagi ya. Makanan apa yang cantik? Makanan apa yang cantik? Iya. Nama makanan apa gimana? Nama makanan apa yang cantik? Goreng-gorengan sih banyak. Keluhnya gorengan ya. Makanan lumpia. Salah. Baslo. Basreng itu, bardak seneng bareng kita itu, Pak ya. Ini baslo. Enggak, bukan. Apa, Budi?
Alon. Hah? Alon gitu. Cemilan, Sang. Hah? Cemilan. Gorengan. Ondel, ondel. Salah. Ondel, ondel wah. Tapi. Ondel, ondel. Salah ya guys. Agar. Tuh kenapa kenapa kamu satu? Agar sudah. Sekali jawab kamu jawabnya dua. Udah pas lah, pas. Jadi siapa? Pas. Jawab lagi dua juga orang seru. Pas. Pas. Ini kan sudah dikasih tadi cluenya, masa gak tahu? Mbak Wan. Nih pertanyaan terakhir. Nih buah ya. Bisa sayur, bisa buah ya ini. Ya, makanan perintahan. Iya. Makanan atau sayuran atau buah-buahan, makanan apa yang punya kembaran? Bisa sayur, bisa buah, bisa sayur. Bisa sayur, buah, bisa buah. Hah? Namanya kembar. Enggak, bukan nama ini mah. Tomat. Yang punya kembaran. Ganggu. Enggak, salah. Tomat. Salah. Durian. Salah. Yang punya kembaran. Melon. Ini di plesetan ya, hati-hati plesetan ini ya. Yang punya kembaran. Iya. Apa? Ayo dong, ini lihat ke kamera, jangan cengok ke sono kamu kan. Kau terlalu bot ya. Iya, aduh. Kasihan guys. Masih 5 nih. Makanan apa hewan? Hewan sih, hewan. Makanan, sayuran, bisa buah, bisa buah. Kakao. Kakao. Paya. Kakao. Paya. Kurang tepat, Bun. Bukan yang itu. Kurang tepat. Hah? Naon kakao? Kakao. Kakao. Tapi ini punya kembaran. Bakpao. Kakaku. Bukan. Kurang tepat. Malah. Hah? Nih pertanyaan yang terakhir nih, masa gak mau dijawab? Pas, pas, ganti. Lanjut aja pertanyaan, lanjut aja. Labu siam. Bar siam. Malah situ, gak tahu. Lanjut. Tahu itu. Lanjut. Extra time, satu lagi lah terakhir. Ini kasihan nih Kanada. Masa? Ini berarti dia ya, langsung diinit semua ya ke situ ya. Yang gak bisa jawab ya. Ini siap. Masukin semua ya. Iya, ya siap. Siap nih. Oke. Okay. Ini yang biasa mak, ini dikasih dulu ya. Cluenya biasa ada di pinggir jalan di pasar ya. Parkir. Enggak, bukan belum kasih. Makanan apa yang so tahu? Somai. Kenapa somai? Bisnis pernah? Iya, ya silakan Budi. Gak ada. Makanan apa yang sok tahu? Klu dikasih klu lagi ya. Di jalan, di jalanan, tahu. Di pasar. Makanan apa? Bisa. Tahu pula? Gak bisa. Gak tahu kan itu mas, yang sok tahu. Bahasa tahu. Salah. Yang gak bisa tahu. Apa? Go to McD. Semai. Salah. Salah. Indo Alam. Salah. Cipacan. Salah. Cipanas. Salah. Ayo. Makanan ini mah bukan tempat makanan. Bahasa tahu. Ini yang cluenya berkuah. Berkuah. Ah, tidak wajah berkuah. Yang sok tahu. Yang sok tahu. Klunya udah dikasih berkuah. Okay. Salah. Ketoprak. Ini denger dulu klunya nih. Siapa tahu kasih klu kalian ada pencerahan. Ada di jalan, di jalanan, ada di pasar. Pedagang kaki lima tuh banyak. Terus berkuah. Biasanya ada bakso, ada mie ayam, terus di sebelahnya lagi ada lagi tuh. Toprak. Bubur. Salah. Ya biasanya dari bubur tuh ada pertengahannya ada. Tempe. Salah. Apa? Salah. Oh. Apa? Berkuah. Bakso gaul. Silakan. Buat tahu. Salah, itu mah bukan sok tahu. Itu mah yang banyak tahu itu mah, makanan yang banyak tahu. Sekoteng. Salah. Sate. Salah, ini pertanyaan terakhir nih, salah. Goreng.
Salah. Pertanyaan terakhir nih ya guys. Chicken takoyaki. Salah. Cilor. Apa mau pas? Apa mau dilanjut? Lanjut. Pas lah. Pas aja. Ya. Siap. Makanan yang sok tahu. Soto. Soto. Imbang. Ah, soto lu. Siap. Makanan. Ini langsung kesini makanan ya kalian kan ini. Makanan yang harus ditutupi menurut Islam. Nah tadi udah dipanggil udah di ini nih, udah disebutin. Ini kan masalah makanan tadi udah disebutin nih, kalian jangan jadi ini nih. Makanan yang harus ditutupi menurut Islam, menurut syariat Islam ya, harus ditutupi nih. Makanan kawan. Kurang tepat. Kurang tepat. Auratnya udah bener, kurang tepat. Masa urat. Tiba deh. Bakso aurat. Mau lagi enggak sih ini? Berarti udah ya, terakhir nih ya. Berarti yang kasihan siapa ini guys? Ini yang terakhir ya, ini yang ini guys, coba dilihat. Agan, kamu 5. Kamu mana nih? Di atas. Nih. Udah beres nih pertanyaan terakhir ya guys. Berarti perhitungan ya. Ya, Agus berapa? 3, Made 2, Budi 4. Nah, 3. Berarti di sini yang paling bot yang enggak bisa menjawab itu Kanada. Ya, berarti ketahuan ya. Jadi cukup di sini aja ya. Pindahin dulu. Oh, silakan mau disiksa ya, pindahin dulu ke Kanada. Jawab ya. Iya. Berapa menit aja gitu. Selama penutupan kita ngobrol gini. Ya siksa dulu. Yuk bisa yuk. Dah. Bu jangan. Jadi langsung ke sini ya, zoom ya ke sini. Jadi langsung ke sini ya. Langsung deketin ke kamera. Langsung bilang saya kalah gitu ya. Guys, ya. Gua enggak bisa jawab. Nah, langsung ini. Ke sini. Jangan deketin di sini. Ini hukuman, ini hukuman. Siapa yang tahu nih? Oke guys, saya harus ya, nggak belum sebelum harus mengakui dulu. Mengakui, maaf. Saya kalah, ngakui guys. Ya jadi cukup di sini ya penuh pengakuan Kanada. Semoga kalian menghibur. Video saya di like, di share, and subscribe. Ya, saya kalau guys, dadah.